Hai guys, kembali lagi dengan saya Hardi Klasik Car Interior. Kali ini kita lagi review nih sudah pemasangan Toyota Rush 2018 yang menggunakan materialnya sintetis tapi kelasnya kelas yang medium. Nah, untuk tuh biasanya kalau sensor yang jok kiri kalau pemasangannya tidak pas itu akan tidak berfungsi seperti ini. Tapi kalau pas, nah kurang lebih kalau kita dudukin dia bunyi seatbeltnya, sensor seatbelt. Nah, banyak yang bertanya di video-video kemarin itu kenapa Klasik selalu mengerjakan yang bagian-bagian airbag, karena Klasik mempunyai standarisasi kualitas sendiri. Kita mempunyai benang khusus jahit untuk airbag. Untuk Toyota Rush ini kan kanan kiri dia ada sensor airbagnya guys ya. Untuk kali ini kita memberikan model-model ini sih kemarin sudah kami sempat upload tapi di bagian ruangan sama bagian luar. Nah, ini kita akan merevisi dengan beberapa customer yang sangat-sangat menikmati ingin mempunyai interior seperti Toyota Rush yang kemarin kita buat. Nah, inilah salah satunya hari ini yang sudah kami kerjakan. Ya. Biasanya kalau sebelum diambil customer, kita selalu cek dulu dan selalu fungsional dari jok depan sama tengah itu masih berfungsi atau tidak, itu kita semuanya harus cek sebelum customer mengambilnya. Nah, inilah coba biar dilihatin semua, kita mau turun ya. Toyota Rush 2018 dengan konsep dalamnya sporty elegan dan menggunakan materialnya kulit sintetik dengan paket yang kami kerjakan itu di bagian jok, door trim, sama karpet dasar. Untuk bagian airbag, jok depan, dan jok kiri kita selalu menggunakan material jahit khusus airbag, tentunya aman jika nanti suatu saat kebenturan itu akan meledak. Yang mau konsultasi mengenai interior mobil, silakan datang ke workshop yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa follow Instagram saya, klasik_hardi, website saya di www.pusatvariasimobil.com. Thank you.